berarti kamu mau pulang ya? Iya. Aduh, alhamdulillah. Senang? Minggu besok? Iya. Oh, terus senang gak? Bisa pulang senang. Senang. Korban penganiayaan Mario Dandi, Kristalino David Ozora akhirnya diizinkan keluar dari Rumah Sakit Mayapada Kuningan usai menjalani perawatan sejak 20 Februari lalu, Minggu 16 April 2023. Ayahnya Jonathan Latumahina yang juga didampingi kuasa hukumnya Melissa Anggra ini dan beberapa tim dokter tampak menuntun David berjalan secara perlahan menggunakan alat bantu jalan. Dokter Tatang menyebutkan kepulangan David lantaran kondisi dan segi motoriknya sudah jauh lebih baik dibandingkan waktu kondisi awal. Namun David tetap harus menjalani perawatan jalan dan masih membutuhkan treatment yang cukup panjang. Kabar baik tersebut juga sebelumnya sudah diungkapkan oleh Eni Retno Yakut yang merupakan istri dari Menteri Agama Yakut Holil Komas. Ia terlihat tengah menengok David di rumah sakit dan membagikan momen tersebut di akun pribadinya. Eni menjelaskan kondisi David sudah lebih baik, karena itu sudah bisa lepas alat infus dan pernafasan. Sebelumnya juga Melissa Anggraini, kuasa hukum keluarga David mengatakan biaya perawatan David nyaris 2 miliar rupiah. Keluarga David pun akan menempuh jalur hukum untuk meminta ganti rugi kepada semua pelaku.